Perkembangan saingan Liga Premier 2019, Ketua Jurulatih Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRMFA, E. Ella Varasen mengerahkan anak-anak buahnya untuk meneruskan aksi cemerlang menjelang pertemuan menentang Sarawak di Stadium Hang Jebat Sabtu ini. Biarpun menempuh bulan Ramadan, pemain-pemainnya tetap menjalani latihan pada sebelah malam bagi mengekalkan momentum permainan mereka. Dia kena biasakan dengan bulan Ramadan ni, sebab dari pagi sampai petang dia puasa, dan lepas tu bila buka puasa, dan dia timing training tu lain dari apa yang selalu buat. Tapi bezanya kita main dekat malam, tapi semua tim pun kena lalui apa yang kita lalui. So I rasa semua tim tahulah macam mana preparation dia untuk game malam. Meskipun The Cops muncul pasukan yang berjaya meleburkan rekod tanpa kalah Johor Darul Takzim 2 JDT 2 dengan kemenangan 1-0 minggu lalu, namun Ella Varasen mahu skuadnya memperbaiki rentak permainan. Beliau turut akan membuat beberapa perubahan, terutama membabitkan barisan pemain bagi memperkemas posisi berdepan Sarawak nanti. Sementara itu, menjelang pintu perpindahan kedua yang dibuka bermula 2 Mei lalu, Ella Varasen berkata dua atau tiga pemain tempatan serta seorang pemain import akan dibawa masuk bagi memperkuat pasukan. Selepas Sarawak, PDRMFA akan berdepan pasukan T-Team 17 Mei ini.